Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Stefania Delia. Yeay, di video kali ini aku mau review Pepsodent keluaran. Udah agak lama sih, cuma ini aku baru cobain dan ini menurut aku tuh oke banget. Dan untuk extra whiteningnya tuh menurutku dapet banget. So, untuk itu sebelum ke videonya, jangan lupa cuci like dulu videonya dan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Please subscribe ya, karena subscribe itu gratis. So, langsung aja di sini aku akan kasih lihat ke teman-teman Pepsodent yang akan aku review kali ini. Tara, yang kayak gini teman-teman, Pepsodent Action Charcoal plus Lemon. Ini tuh bisa whitening dan aku tuh suka banget dan ini aku udah cobain, ini botol kedua aku. Ini aku yang baru aku pakai, tinggal setengah lagi udah kempot-kempot gitu ya teman-teman nih. Nih. Nah, di sini aku akan jelasin. Di sini tuh Action 1 2 3 Nature Essential Charcoal Whitening dengan charcoal dan ekstrak lemon mengembalikan putih alami gigi. Nah, di sini tuh bagus banget karena menurut aku charcoalnya itu enggak kerasa banget, yang kerasa itu malah lemonnya, dan ini tuh seger banget setelah aku pakai. Beneran ini rasanya tuh seger banget, nggak yang kerasa cracky, tapi yang lembut aja, min-min lemon yang seger gitu loh teman-teman. Nah terus ini di sini juga ada bahan alaminya, bahan-bahan alaminya tuh ada charcoal berkualitas tinggi, ekstrak lemon dari Italia, dan dipadukan ke dalam formulasi kami. Jadi itu perpaduan antara charcoal sama lemonnya ya teman-teman di sini, lalu diformulasikan oleh Pepsodent dan warnanya tuh abu-abu kayak gini loh teman-teman. Lalu untuk memutihkan gigi, formula aktif menghilangkan noda di gigi secara lembut, mengembalikan senyum gigi putih alamimu. Nah ini menurut aku bener banget dan ini aku udah cobain mungkin udah 2 minggu lebih atau lebih kali, mungkin udah 3 mingguan teman-teman. Nah ini kebalik. Dan itu tuh warnanya juga abu-abu sesuai sama yang digambarnya ya teman-teman. Ini gambarnya tuh kayak yang ini. Aku kira tuh bakal ada charcoal yang sepuk-sepuknya gitu ya teman-teman. Ternyata itu enggak. Warnanya tuh abu-abu gitu loh teman-teman. Dan yang plusnya lagi menurut aku tuh ini tuh lemonnya kerasa banget dan bikin whitening di gigi kita. Oke banget menurut aku teman-teman. Lalu untuk pemakaiannya, ini kemarin kan aku beli yang 160 gram itu harganya sekitar 13 atau 14 ribu sesuai dengan teman-teman belinya di mana ya teman-teman. Ini aku beli yang 160 gram kemarin, waktu itu aku beli di online shop, nanti aku akan kasih linknya kalau misalnya teman-teman pingin beli. Dan ini menurut aku oke banget buat teman-teman yang lagi cari untuk extra whitening karena sering minum kopi atau teh. Biasanya kan gigi kita tuh lebih menguning gitu ya teman-teman, karena ekstrak si kopi atau si tehnya itu nyangkut di gigi kita gitu kan. Nah ini menurut aku oke banget kalau misalnya teman-teman mau mencari Pepsodent yang extra whitening untuk mencerahkan gigi teman-teman. Untuk mencerahkan dan untuk memutihkan mungkin agak lama, cuma ini untuk ekstrak pencerahannya tuh oke banget menurut aku. Jadi teman-teman wajib cobain Pepsodent Charcoal with Lemon ya, Nature Essential. Ini tuh perpaduan antara charcoal dan lemonnya oke banget, dan menurut aku ini tuh nggak yang bikin nggak enak di mulut, cuma nggak bikin yang nggak enak, cuma ini tuh bikin aku seger aja karena tuh lebih banyak kandungan si lemonnya menurut aku. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cobain, please cobain aja yang untuk mencerahkan gigi. Oke, mungkin segitu dulu aja review dari aku, dan ini rekomendasi banget buat teman-teman kalau yang lagi mencari Pepsodent untuk mencerahkan gigi teman-teman. Oke, so mungkin segitu dulu aja video dari aku. Semoga teman-teman suka. Thank you for watching. Buat teman-teman yang pingin request video-video, boleh aja komen di bawah, pasti aku akan baca. Thank you for watching and see you in the next video ya. Bye-bye.